kasih degradasi kita, Kak. Kasih degradasi kita. Mantan pemain timnas Indonesia, Zulham Zamrun ramai diberitakan dilepas oleh AHHAPS Pati bersama dengan tiga pemain lainnya yakni Nur Hidayat, Gede Sukadana dan Fitranto. Selain empat pemain tersebut, klub milik Atta Halilintar itu juga menyebut mengakhiri kerja sama dengan arsitek baru mereka yaitu Joko Susilo. Kabar tersebut diunggah langsung akun Instagram resmi klub @habs.fc Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Atas nama manajemen, kami ucapkan terima kasih untuk perjalanan musim ini kepada Coach Joko Susilo yang sudah bersama tim selama 8 pertandingan fase grup. Terima kasih pula pada Zulham Zamrun, Nur Hidayat, Anas Fitranto juga Gede Sukadana, jelas COO AHHAPS Pati, Divo Sasendra. Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Bahkan laman Transfermarkt pada Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021, menyatakan empat pemain ini berstatus tanpa klub. Namun kini, unggahan tersebut tiba-tiba karena telah dihapus dan tak ada penjelasan apapun dari klub. Bahkan, Zulham Zamrun membuat instastory yang menyebutkan seakan-akan dia hanya main perang dengan netizen. Gak jadi kayak di perang, sambil menggunakan emotikon tertawa. Selain instastory tersebut, mantan pemain PSM dan Persib Bandung itu juga mengunggah ulang postingan-postingan yang seolah berita terkait dirinya dilepas AHHAPS Pati hanya perang semata. Hingga saat ini belum ada informasi atau konfirmasi dari manajemen terkait hal tersebut. Kasih degradasi kita, Kak! Anjing! Woi, kasih degradasi kita, Kak!